Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Muhammadan ma wa ahluhu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'du, fa'uzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala ta'ala khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'ainuhu ala imanihi. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betino mari juga kan. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Ta'ala dengan kasih sayang Allah pada kita. Allah Ta'ala pilih buat kita semua ni mari buat peribun ni dengan nisbah agama. Baik jemaah yang boleh keluar ataupun kampung tempat sini ataupun mana-mana tempat yang kita hadir mari pada malam ni, itu pilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak guna kita, pakar kita dengan agama. Siapa saja Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan, Allah Ta'ala guna dia dengan agama. Lebih-lebih lagi orang yang Allah Ta'ala pelasak sahih dengan agama, itu alamat kata Allah Ta'ala saya. Sebab apa kata kita? Sebab manusia Allah Ta'ala panggil kekasih dalam dunia ni seorang Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba Habibullah Sayyidul Mursalin. Tapi kalau tengok sejarah dia, hari ni jadi mari hok ni saya duk kecek ni. Sejak daripada 1 Rabiul Awal sampai ni 2-13. Ni tempat yang ketiga hari ni, tubik pukul 8 tadi, ada kelik lagi. Pukul 8. Duk tak kereta turun duk tak kursi. Duk tak kereta turun duk tak kursi. Allahu Akbar. Kehidupan Nabi ni dalam masa 23 tahun, Allah Ta'ala guna sehabis-habis tak ada Nabi dalam dunia seperti mana Allah Ta'ala guna kekasih dia Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu alamat kata orang yang saya kasih, itulah Allah Ta'ala akan guna. Waktu malam ni kita semua ni baik jemaah ni, saya yakinlah dia jumpa dengan orang jawat terkuasa dengan jemaah ni. 2-3 hari dia fikir malam ni buat pipun ni dengan fikir daripada siapa saja, itu Allah Ta'ala nak pakai, nak guna kita. Syukurlah kepada Allah Ta'ala. Adalah di Nabi ada riak, ada sebut juga may yuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin. Siapa saja Allah Ta'ala hendak nak bagi kebaikan, Allah Ta'ala nak bagi pahit agama dia. Jadi kelima pahit ni saya nak pakai tak boleh. Ayat atas kita, saya pahit lah. Lepas tu semua pak kita ni pahit, tak boleh, tak boleh. Ulama kata tak ada orang pahit lah ni agama, orang pahit mati belakang. Sama dia para sahabat tu orang pahit sungguh. Sebab apa? Kata orang tu pahit, ia ada tanda dia. Ia sanggup letih, sanggup gerbai diri masa kita, mengutamakan muakhir, mentakhirkan sahaja keperluan dia untuk tunai kehendak Allah, kehendak Rasul. Tu orang pahit. Sebab agama dua perkara ya. Kata Allah cara Nabi, siapa saja boleh tolak hajat dia tunaikan kehendak Allah, kehendak Rasul ni orang pahit. Maknanya kita hari ni kadang-kadang ya, bukan semua luar kita buat, kadang-kadang tak luar. Ha tu kelimah tu duk mari lagi lah kehidupan kita. Pandai mudah-mudah pada maya jemaah kan. Kalau kita luar kita boleh pergi. Ada tak luar sibuk sangat tak pergi dengan orang bel pun tak pergi. Mana kita tak boleh muakhirkan hajat kita, tak boleh mukaddam utamakan kehendak Allah. Mana kita tak baik.
Tapi hari ini sebab apa saya kata kebaik ke? Kita semua ni tolak. Mana belajar, usaha nak uri pahe. Sebab orang okay, pahe dulu bukan pahe ngari buat angin duduk rumah pahe. Pahe ni dengan pengerban ni. Tak ada seorang sahabat, tak ada usaha dengan agama ni. Ha. Sebab tu dapat pahami yang ada pada sahabat sebab usaha. Kita hari ini alhamdulillah Allah pilih kita duduk dalam medek usaha. Semua kita mari gini ni, makna pertama dalam agama ni Nabi Allah Ta'ala buka pahami nak ada dua perkara. Satu tolak hati nak. Saya yakin kata semua orang mari ni nak dengan agama. Yang kedua usaha. Ha, cara usaha ni lah kita nak muzakarah. Cara usaha agama. Sebab agama bukan mari dengan mudah-mudah tak. Mari dengan duk saja agama mari tu mudah. Mari dengan pengorbanan. Tak ada zaman mana agama mari dengan mudah tak ada. Mari dengan susah payah. Ujian macam-macam. Lebih lagi zaman kita, zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun. Hari pertama Nabi iklan nubuah. Siapa pejam mata las. Semua duduk dalam pengerban. Jak ada Nabi prakak kata dia jadi Nabi itu. Ya Yohanas kulu la ilaha illallah. Siapa kata akhi ummati salah. Pejam mata. Umatku jaga semaya. Kaitan dengan agama. Tak ada biasa Nabi makan kenyai dua hari berturut-turut. Itu pengerban yang Allah Ta'ala guna. Tak usah ayat atau hak lain lagi lah. Tak ada tu pada dah. Kita hari ni geger dah. Lalu tak ada makan, tak ada berah tu serabut dah. Nabi makan sehari apa sehari. Makan sehari, puasa sehari. Bukan benda ni boleh sehari, boleh. Boleh sehari, boleh minta. Tak kena letih pun. Tapi nak hajar kita. Sebab apa kata gitu? Allah kata, ya Habib. Aish masyikta. Aish masyikta ni mana ikut handak menang. Nak jadi Nabi kaya boleh. Jadi Nabi kedebe. Jadi raja boleh-boleh boleh. Nabi serta raja. Sulaiman alaihi salam. Nabi lagi. Jadi raja mengetah bukan mengetah manusia. Jin duduk bawah takluk dia lagi. Jin ni kena patuh kepada Nabi Sulaiman. Tu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Sulaiman. Nak gimana terbang tak udara. Sulaiman alaihi salam. Pas Nabi kita tak leh lah. Nabi kita tak leh kena terbang. Lebih pada tu pun boleh. Aish masyita. Kemuna. Tapi Nabi tak pilih. Nak kaya boleh. Bukit emas, bukit kok Mekah nak jadi emas boleh. Boleh. Nak jadi raja, nak kaya. Tapi Nabi tolak. Semua Nabi tolak. Nak hajar kita taklimi umat. Kata agama ni dia mari dengan pengerban ni. Allah Ta'ala hidup agama dengan kerban. Bukan hidup dengan senir tak. Sebab tu masa Nabi duduk dalam susah. Usah agama tengah-tengah duduk susah. Isteri pun susah sama. Keluarga susah sama. Tak tahu atau nak tumbuh bila agama. Tak ada kaya atau nak hidup bila. Nabi pun kacik, usah gerbe pagi sampai gelak-gelak pagi petang. Pagi petang pergi jumpa dengan manusia. Ya Yohanas, kulu la ilaha illallah tuflihu. Hari-hari bini isteri pun duk serabu, tengok hari-hari. Bawa kelik mari sambung dengan kadek penuh suka ramah. Walaupun suami pakai ye dengan kotor, rupa dengan penuh dengan najis, tapi isteri senyum manis sambut teh. Hai Nabi Allah, tak ada gapo nah. Wallahi Allah tak buat nyanyi. Allah tak mesti siakan. Sambut tengah senyum sama. Tu ya gambar hak tubik sungguh. Tak ada. Satu hari tu. Naya kata hidup dengan pengerban ni. Dengan paham. Satu hari tu tubik seperti biasa. Amal pagi petang, pagi petang. Tubik hari tu. Isteri pun memang lah. Rasulullah duk tubik. Tu kelik masuk tu rupa pakai yang. Ada kotoran macam-macam hari tu pun rasa pelik hari ni tak nak makan hari tak makan gitu. Waktu dia lewat sikit kelik. Isteri pun gaduhlah Khadijah. Bayak kat anak dia Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Fatimah umur 9 tahun.
budak akhirat. Kata Fatimah, cuba tu baik tengok ayah di luar. Kena tak sabar kelik lagi mumah ko. Tak gok kena gode, kena buat nyanyi ke demo. Sebab biasa hari-hari lah gitu. Fatimah pun tu baik tengok-tengok itu. Tak ada mah, tak kelik lagi. Abah, serabut ayah, serabut. Kau serabut ni. Sengaja Allah buat. Keluarga ni usah agama seretak. Sekadar lah cari makan ni. Kau orang nak boleh, kau dah boleh. Mungkin tak ada makan lama ke, habis gain selok mumah, sipai makan ni, serah pada anak. Goyak ke Fatimah kata, pergi cari ayah. Beli hadir dia tak agak lapar, duduk ke mana. Fatimah tu baik. Jalan kaki dalam pada pasir cari. Tangan makan ni ada, mulut lah panggil abah. Kata panggil ayah, gitu dia duduk mana. Ma duduk bimbel, ayah duduk serabut. Apa ni? Ma duduk serabut ni, ayah duduk mana. Kata kelik lagi. Cari tengok kot tu panah matahari, panah pasir. Budak cik. Semua ni adalah taklimi umat. Sebab setiap berlaku dalam keluarga Nabi, bahkan dalam dunia ni, semua daripada Allah. Lebih lagi orang ni kekasih Allah. Allah duduk tengok berlaku. Perbuatan ada hikmah, ada sebalik, ada tujuh way. Kerana Allah buat kisah tarikh. Tak usah kata hari Nabi belajar apa ni sebab kelima. Hari beranak pun Allah Ta'ala buat ada maksud. Ni hari ni ni. Dia 12 Rabiul Awal hari ni. 13 dah hari ni hari Jumaat, hari Senin, intifak ulama. Allah buat apa hari beranak Nabi? Tubik le perut cuci bersih. Tak ada darah. Tubik le perut potong tali pusat. Siap-siap dah. Tok bidai tak nak kerak. Siapa tok bidai Nabi? Syifa' binti Aswad, mak pada Abdul Rahman bin Auf. Aku tengok budak ni tubik cuci tak ada darah. Tengok orang anak-anak orang lain aku duduk bidan ni tali pusat kena kerak. Tubik yang ni siap dah. Budak-budak jatuh ni boleh ke kena sunat dia masuk jawi ni. Lek luar bukan lek perut tubik Rasulullah jawi dia panggil. Masuk jawi memang kita panggil dia. Tubik siap dah. Allah buat umat ni tengok. Berpelek tu luka tak depan mak dia. Bila tak tu Nabi golek perung bangun sujud pada Allah. Terkejut tengok mak dia baru tengok sujud lama. Budak baru lahir hari pertama sujud kepada Allah. Tak siapa tak ada berani nak pergi pakak duk tengok. Jenguk kepala akik dah duk. Eh sujud gambar tak sujud. Kita dak nampak budak leluh nak sujud tak pandai. Memang tak ada sujud budak apa beranak menerak boleh. Tak terletak duk gitu ke. Kalau tak rukuk menerak teriak gitu. Imamul Anbiya beranak hari pertama sujud kepada Allah. Jenguk kepala tunjuk ke langit naik tubik cahaya cerah dalam rumah. Apa Allah Ta'ala buat ni? Taklimi. Ni kekasih aku mari ke alam dunia ni. Untuk nak bersihkan umat. Untuk nak cucikan kehidupan umat. Dan nak bawa umat supaya sujud kepada Allah. Hari beranak tak ada perakat lagi. Tak ada iklan lagi. Tapi dia Nabi. Dia Rasul. Bila dia Nabi? Bila dia Rasul? Tak ada langit, tak ada bumi. Dia adalah Rasul. Innaka laminal mursalin. Allah kata bila? Belum buat langit bumi 1000 tahun Allah baca surah Yasin. Gapo dalam kandungnya Yasin? Sesungguhnya engkau Muhammad salah satu daripada rasul aku. Apakah lagi hari beranak? Nabi dah tu. Apakah lagi hari iklan nubuat? Gerak-geri Nabi duk jalan tu Allah. Allah duk kontrol, Allah duk tengok. Fatimah tu baik cari kot tu kot ni tak nampak panah haki. Mana Tuan Jamin kata cari batu sah. Batu ya bayi dah duduk terduh. Panah nak pergi kot mana ni panah atau hari panah pasir. Tunggu ayah. Nampak ayah mari lila 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 lila. Sampai sepuluh orang berarti. Ha ayah dia kemarin. Hadap kelik. Fatimah jalan lagi. Apabila masuk dekat tu nampak lah muka ayah dia ni. Okey jalan pada pasir panah ke peluh lagi debu lagi lepas tu penuh dengan najis. Air kecil uto ya polong. Okey buat nyanyi okey suka cuba sapah lalu simo ludak liu lepas najis.
Sokmo-sokmo setiap hari ni isteri dia dah tengok macam tu setiap hari. Tapi orang tua ni ada fikir, dia cidik dah, dia tahu atas kerja suami dia. Dia nak atur gitu, nampak kau teruk, dia telok cai, panggil tak ada gapo, tak usah bimbing lah. Wallahi Allah tak mesti-siakan. Tapi hari tu anak, apabila anak tengok, kau tak bisa tengok. Tengok pak gelomok dengan Haji tu teriak kat lu, hai, apa ni? Siapa dia buat ni? Geno duk kace ni. Tak boleh pergi, tak pergi tak boleh kau. Tak pergi jumpa orang tak boleh kau. Soalnya apa kita? Tak wui masa tak boleh kau orang tok sedah ni. Duk kace jumpa orang apa, gede cari apa orang tok se. Nabi perlu anak dia rakak. Wahai puteri aku. Dengar kelimah ni Nabi kecek bila ni? Masa Mekah lagi. Masa tu Makir tak ada lah rumah. Masa tu musuh ketak lah. Orang nak kena keliling dia. Beci ramah. Duk nak hati nak bunuh Nabi dia. Alhamdulillah. Tapi apabila tengok anak mari duk teriak tu pipin. Bawa makan ni. Nabi dakar. InsyaAllah. Satu hari nanti. Dengar kelima ni leh. Satu hari nanti. Agama ayah duk bawa ni, agama maksud kerja ayah duk usah ni, akan siapa akan masuk setiap buah rumah. Walaupun rumah tu buat dengan seluk, rumah tu buat dengan batu, rumah. Masa udah kata kecil pakigar, rumah mudah-mudah, rumah besar, rumah kecil. Agama ayah bawa orang tok si hari ni akan masuk setiap buah rumah. Plok cai. Manjur dengan anak. Sahabimbe, sapa. Agama siapa? Gapo keyakinan yang ada pada Nabi? Puak lama? No. Alat senjata? No. Harta benda? Makai pun tak ada. Pengerbane yang ada ni, tengok anak bekerja sama ni, nampak makanan duk tangi, isteri fikir sama dah tu. Isteri gunung fikir serabut sekali dah tu. Apabila anak sama kerja, apabila isteri fikir sama, agama akan hidup. Hari ni kita nak pada agama hidup. Kadang-kadang setengah orang tina tu ikutlah abang nak pergi ke mana pergi, duk cara kita. Retino kata pergi tak apa ikut mak bayi puri tu pergi sejik ada tak kelik kat ikut mana. Tok Sik ambil padu setengah tu orang jatuh pun tak padu kat Retino buat kerja agama. Tu asal kata dia ni agama dah ni bini dia tak ada kira cara gapo ikutlah nak buat gapo. Ya agama maju dengan si imbek keluarga. Isteri kerja sama baru tumbuh anak yang pahit agama. Ni taklimi umat Allah Ta'ala buat. Sengaja Allah nak hajar umat ni seluruh dunia. Kata agama ni yang siapa. Hari ni kita ada riba orang panggil ni. Riba agama. Baik tak? Sebab kita celak orang beriman. Kita ada kelima. Kita kena masjid. Tapi tak ada kuasa. Tak ada kuasa rana. Ada kuasa rana. Kuasa tu. Kita orang Islam. Kita orang beriman dah. Tapi masjid masa Nabi orang beriman ni. Semua orang-orang beriman penuh di masjid. Orang beriman duduk sejik yang dulu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya sungguhnya orang makmur imarah masjid ni orang ni beriman dengan Allah bimbing akhirat. Sebab tu gambar-gambar orang beriman penuh. Nabi pun ayat kata, apabila mu tengok orang jatuh ulat alai masjid, mu jadi saksi lah kata orang ni orang beriman dengan Allah bimbing akhirat. Kita hari ni ngaku kata orang beriman, tapi masjid tak ada orang kat kampung, tak ada pasal rana. Allah. Tak ada pasal rana. Kalau ada pun duk semayang 2 3 4 orang, 2 orang 104 umur. Ni 10 orang, 70 orang, gagak-gagak buat dia akak mari. Hak muda duk mana? Wairum duk mana? Tak ada pasal rana, tak ada pasal serabut. Sebab tu saudara yang mulia, dai. Hari ni kita riba dah, boleh berlaku dah. Tapi tak tumbuh lagi dalam kehidupan umat dan masyarakat. Tak lain tak bukan kena buat tertib pengerban ni lah. Gerban hari ni tak sama dengan masa Nabi. Allah bagi pertolongan nusrah dengan umat ni 50 kali ganda. Mana tak yang ni kata? 50 kali ganda. Bukan dari segi pahala, cepat, mudah. Kita buat sikit je lah, tak lalu hidup cepat. Orang dulu gerban tinggi. Boleh kelimah sebar, boleh tumbuh amalan masjid tu.
Tapi umat akhir zaman ni Allah Ta'ala bagi nak we grebek sikit. Sebab tu ulama minta dengan kita, we masa, we masa dengan agama, we masa dengan agama. Nak we buat kita bakat perah fikir sikit, bakat we masa. Isteri juga kerjasama. Deh, baru anak-anak nampak harga agama. Seperti mana zaman Nabi Nuh AS. Nabi Nuh fikir agama, siang malam, siang malam, siang malam. Tapi isteri dia, tak padu, tak padu, pakai letak kerja. Gapo tumbuh le keluarga Nabi Nuh. Anak tak ada agama, kaum dia tak ada agama. Walaupun Nuh kerja agama, tapi orang Tino tak kerja agama. Sebab tu zaman sekarang ni, kita nak usaha supaya tumbuh agama yang sepenuh le kehidupan. Seluruh, setiap lapis umat. Eh, hari ni ni, di mana tempat ni orang handok pelakon dengan agama. Saya duduk berjalan ni tiga-tiga tempat. Semua orang ni, orang jatuh, orang Tino handok pelakon. Tapi nak buat kerja, nak buat usaha. Sebab agama maju dengan dua. Tolak, win, nak. Hari ni gambar nak ada dah. Tapi nak usaha. Orang Tino nak tolak suami, buat kerja agama. Ibu bapa nak tolak anak-anak, buat kerja agama. Kerja, dia panggil satu kerja. Supaya kita faham hari ni kerja buat tu lah. Kita semua nak boleh, kita buat kerja belakang. Bukan duduk tunggu, nak buat. Hidup sendiri tak kerja buat kita letih belaka. Apakah lagi agama saudara yang mulia? Hari ini satu gambar yang nampak ni. Kita kena rojak kelik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud gapo hari ini Allah Taala sipai kehidupan Nabi suruh kita ambil padu, ambil tahu. Pelajari, pengajari, orang panggil taklim umat. Saya dah telitah lah fikir hak ni semua duk tengok alam mutalaah tengok cerita pun duk tengok kisah Nabi hari ini sebab duk kecek ceramah apa. Maulidin Nabi. Tapi nak ambil pahaya semua umat. Gapo maksud Maulidin Nabi? Kelahiran Nabi. Saya royak dah kata tadi, hari lahir tu Allah Taala buat dah nak bersih umat, cuci. Nabi cuci, kerja Nabi cuci, fikir Nabi cuci, hati Nabi cuci. Bawa umat supaya sujud kepada Allah. Bukan hari beranak saja, hari nak mati pun Nabi sebut juga bila-bila nak mati tu. Orang panggil dekat hari buat Aisyah tu nak mana. Nabi kata gapo? Dalam keadaan dalam keadaan keluarga duk keadaan susah. Wayak dah kata celak mata mari tu duk susah dah. Susah kan puak mula-mula sekali. Puak tak ada tu susah. Allah. Okey puak tak ada ni apailah duk ngamuk. Ni tahu. Mok mati pula. Teriak Nabi hari tu. Klik kubur baru tengok kubur panas-panas. Jalan siapa di abuak. Berboh Aminah. Takak tak dah hitah dah ada ma. Jangan tinggal ma, jangan tinggal Muhammad, jangan tinggal Muhammad. Nah, Muhammad tak ada orang lain dah. Kau teruk, kau teruk, kau teruk tak leh kecek ma. Jangan tinggal budak ni tahu. Tiga orang jalan ni di kubur. Umi Aiman, Aminah, Muhammad. Kelik mari Muhammad, Aminah, Umi Aiman. Tapi siapa abuat? Aminah sakit. Kau ni mok menyusu, orang ni merah, ni khodeh-khodeh. Umi Aiman. Gemar, peluh. Orang nak mati ni peluh tak ada, tak sapu peluh. Ma, ma jangan tinggal, ma. Allah gerak lidah ma dia. Aminah. Muhammad, kullu hayyin mayyit. Benda hidup kena mati belakang. Ma, jangan tinggal. Tak ada, Muhammad tak ada orang. Dakar, mok tinggal mati. Lama Nabi duk peluk dak dakak Umi Aiman heret ni. Dia kata Umi Aiman, lepas aku, biar aku duk dengan mak. Tu susah. Kesusahan Nabi tu Allah Taala buat ke celak mata susah dah. Doh ngapo saudara? Pak saudara kira bini ni. Mati pula bini. Allah nak royak pada umat siapa kiamat. Agama tak ada kena apa ni. Tak ada kena berhajat pada siapa. Pengerban ni je agama ni. Kau susah tu kau jadi asbab hidayah. Sebab Nabi-Nabi ni agama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fereta Allah cara Nabi. Setiap gerak-gerik Nabi tu agama. Saya royak dah walaupun umur Nabi. Jadi Nabi 40, 4 bulan 10 hari. 40 tahun, 4 bulan 10 hari. Lebih hari berapa lah?
Hari tu iklan tu buat. Tapi Nabi hari celak mata tu, Nabi hari tak ada langit bumi tu Nabi. Tapi Allah buat kisah sejarah dia ni untuk royak pada umat. Ni kekasihku, Nabi boleh agama ni. Allah Ta'ala guna Nabi 23 tahun di Mekah, di Madinah. Sehabis-habis. Tak ada Nabi dalam dunia yang biasa berlaku macam ni. Siapa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut sendiri? Tak biasa Nabi belum pada aku yang mari dalam dunia ni, usaha agama yang lebih penat daripada aku. Kalau kita ngaji 25 deh. Kalau tu wajib tahu. Tapi Nabi dalam dunia ni ada riwayat 200 ribu. 200 ribu Nabi, 124 ribu ada riwayat. Sebab Bani Israel ni ribu Nabi yang mati syahid. Kalau kita tahu Zakaria kena belah dua orang. Kan? Zakaria belah di kaum umat dia. Lewat kayu belah dua. Tahu mana perasaan eh? Tu sore ya, ribu lagi Nabi Bani Israel mati syahid, kena bunuh oleh kaum, oleh pengikut puak rakyat dia sendiri. Nabi kata kalau ambil kesusahan eh, puak tu semua Nabi-Nabi belum pada aku, nak banding dengan susah aku, tak sama lagi. Susah gapo, susah gapo. Dengar orang kerja agama mati Nabi, orang kerja agama kita nampak kata mati belah. Mati lepas dah segala-gala. Baki di akhirat 1000 Nabi hak syahid tu, semua duk takrisi ambiak belaka daripada masyarakat masuk surga belaka. Lepas pada mati, mati orang berimeh bukan musibat. Mati orang berimeh bukan bala. Mati orang berimeh hadiah daripada Allah. Satu rawan mati ni lepas kesusahan dunia. Mati orang berimeh hadiah kesenangan lepas pada mati. Masuk kubur tu bau sedak dah orang berimeh. Terlupa dah dunia ni. Kita nampak kata orang nyanyu ke dia tak ada puas gunung. Kalau dia bawa imeh dia terlupa dunia ni. Masuk dalam kubur, pada tengok bidah dah hari tu pun terlupa dah. Tak apa, tak apa di syurga lagi. Sebab tu saya kata orang berimeh adalah hadiah orang mati. Mati bagi orang berimeh hadiah. Apakah Nabi? Dia kerja agama, dia mati. Nampak kata kena bunuh. Nampak kata. Tapi dia syahid, dia darjat tinggi. Sebab tu Nabi kata tak ada susah. Tapi hak susah ni, hak tak mati ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun tak ada mati. Orang buat nyanyi, orang buat seso, orang zalim. Dua kali selok. Dua kali gelomok darah. Pertama di Taif, yang kedua di Uhud. Selok belakang ni. Tapi hak lagi gerbek sebalik susah tu, maaf orang. Hak ni hak maha sekali ni. Allah. Nabi Nuh alaihi salam, orang buat nyanyi ke dia, ha tak apalah kena kodai tu. Tengah batu selai Nabi Nuh. Maka kodai dengan batu selok. Kodai tinah dia tu selai. Jibril mari buai dengan saya. Buai batu tu celek mata. Sakit, letih, penat. Tapi Nabi Nuh kata kena, ya Allah, buat ni tak saya turut aku. Allah kata, ikut mau, nak buat apa. Tu Nuh doa, we tergelar semua kaum dia tu. Dia kita nak marah kok, rep, bila kita balas, habis marah, tak serabut dah lah. Nampak tak ni? Okey, kata kita, kita kata balas, sak cair, panggil senih hati. Orang buat kita, kita tindah dia balas. Orang panggil tak susah hati. Tapi Imamul Anbiya, orang buat macam mana pun, dia tak ada marah ke orang. Dia kata, ya Allah, gini tak eh, hak belomok selok ni, dekat sebelah kelo, Nabi berjalan selok ni. Jalan, geboh, bangun, bunga, orang tangan batu, Zaid bin Harisah, kepa masuk dalam kebun, celek mata, lekat dia, gelomok dengan darah masuk dalam kasut tu. Nabi kata, geboh, ya Allah, aku salah ke apa? Watak aku mari sama puak ni. Kalau aku salah, maaf aku. Kalau tak salah, tindah dia dok juga. Tak ada ke apa? Moga-moga puak ni tak terima, tak apa. Anak cucu masa depan akan terima agama dengan aku. Allah. Ni hak panggil kata, letih dah. Wui kemaikan pula. Letih dah, maaf lagi. Ni lah kalau kupur. Orang dulu mati, syurga. Orang dulu kalau tak mati, doa lah nak peracur. Musa nak marah, nak marah. Bulu ramah tumbuk cocok aju. Oh. Hei, waktu tuduh kita, kecik habuk ke kita ni.
Sebab masa tu korang duk tuduh dia kata berzina. Sebab korang beci dan Nabi Musa wahai minta zakat. Oyak korang tino munggi oyak korang kata zina Nabi Musa. Hai kita duk kecek kebesaran tu hai memang oyak atau zina. Tapi kamu Allah kata Musa ikut mu nak kena. Ha tu. Hari ni peluang aku lah. Oyak ke bumi telek korang. Telek. Habislah gerai sangat. Telai di bumi korup. Tapi Nabi SAW kena gode. Kena orang kata, ya Allah, kalau ku salah maaf aku. Kalau tak salah, ya Allah, pera dia. Lagi kerata, puak ni tak terima, tak apa. Anak cucu akan terima. Tu, di mana Taif? Di Uhud. Di Uhud selak pula. Siapa dia goda Nabi di Uhud? Utbah bin Abi Waqqas. Tengah batu berat 4 kilo. Ulama kata teh di muka. Tengah duduk di medan belakang. Umar Ali Usman dah belakang. Tapi luar molek. Utbah pah. Siapa batu bukit pakai pau. Kena di muka ni. Kuat tak kuat batu. Orang-orang jatuh besar. Kalau batu heluh dia tak rebah orang ni. Kena pala bekok gitu. Tapi Nabi rebah. Setelah di belakang. Ada batu buat belakang, ada batu besar pula. Pau kena pala selak. Sahabat mari likung guru. Sebar darah, dua butang syahid. Cabut gigi. Selak tak khabar apa. Supaya kena numbuk orang okay, selak. Pakat duk kocok. Tak leda. Sahabat teriak bih. Ni berita lepas kata Rasulullah wafat. Meninggal dah Nabi Allah. Hoi, habis kamu. Jadi habiskan melancai belakang lah. Semangat usak pergi buat sahabat. Tengah duduk riba tu jadi gerak tangan Nabi. Celek mata oleh kadang darah beku yap sebab. Hari ni gapo nak jadi. Orang buat ke Nabi Bani Israel dulu pun ikut minta dah. Buat nuh selam pergi. Korong kena telah di bumi. Bani Israel ada ke bakar di api. Api mari di langit bakar. Ada orang lawan Nabi jadi kerung. Ada jadi babi. Hak ni kekasih Allah selak darah sebab. Gapo nak jadi puak ni? Sebab wacok akik Nabi ya Rasulullah. Bila lagi puak ni duk buat nyanyo kita ni, duk hina kita. No. Puak ni gode kita nu utbah kafir. Ya Rasulullah, doa ngak Allah ha, doa ngak Allah peracu puak ni. Laknak buat ni, buat musuh kita ni, buat duk becik kita ni. Nabi nak hajar kita pula. Tak ada kata gapo permita eh sahabat. Nabi akik tangis sebab sahabat pakak duk kocok-kocok pakak dia. Ya Rasulullah doa ha. Sebab Allah tak tolak doa Nabi. Tak usah kata sebut dengan lidah, telitah hati Allah bagi ke Nabi. Bila sahabat dia minta akik tangis. Lengok naik ke langit. Sebab sipir. Sebab masa Bani Israel dulu orang igak ikir hari yang tu hari lagi. Hari tak hari ahad. Tapi yang sekap itu igak Allah tahu igak hari satu. Ikir naik hari satu. Uji buat ni. Kata jangan igak hari ni. Hari ikir naik. Nak igak hari lain. Bah nak igak hari lain. Payuh kan. Hari satu ikir naik. Buat naik itu. Ia cergah buat ni. Ni ia makan ni dia di langit. Al-Mana wa Salwa. Fak Bani Israel ni makan ni dia daripada surga jok di tah dunia gitu. Otak ia bijak. Yahudi jiu. Ia fikir dengan otak bijak dia tu. Dia kata kita tak sah, tak sah. Gak kita katuk jalan. Agama tak boleh fikir dengan otak lah. Perintah Allah gitu. Dua rekor sendiri tak boleh. Sekap mah dia tak igak hari satu. Tunggu dia hak ikan nak turun tak boleh igak. Apabila dia igak ni dia panggil satu perintah dia lagi. Dia langgar perintah Allah. Gapo jadi puak ni? Allah Taala tukar muka jadi keruh belaka. Tumbuh bulu, tumbuh ekor, kukuk sepak keruh. Tak ada apa lah puak ni buat salah. Hak duk tengok tu, hak duk dekat tepi tu tu. Tak ada lari puak ni duk igat sekat belok jalan ikan tak lari. Puak ni pun jadi kerah juga. Emis jadi kerah puak ni. Hak buat tu kerah. Hak tengok tak cegah jadi kerah. Sebab tu puak sahabat ni dia takut dia azab Allah mari.
Memelah Nabi doa nu nak doa buat nu nu buat wak nyanya kita. Hai turun mari gapo hujan api gapo bumi panah letak gapo gapo nak berlaku. Nu Imamul Anbiya akhir langit nu. Pakak sepo tunggu tengok ki gapo nak jadi gapo nak mari tak tahu gapo nak berlaku. Tapi apabila dengar dengar suara doa ni sahabat ni yang kerja Nabi baru pahaya. Gapo Nabi akik tangan lain medan perih darah tak sejak. Okey gode. Seolah kata hidup semula lah selok ni. Sahabat pakak sokong belaka ya Rasulullah peracu laknat sumpah doa peracu. Akik tangan mari tengah medan. Allahumma ufir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah maaf pada kaum aku semua sesungguhnya dia tak faham, dia tak reti, dia tak tahu. Doalah kepada orang yang tak reti bukan laknat. Doalah kepada orang yang tak tahu bukan sumpah. Sumpah saya kalau silap jangan duk sumpah, jangan duk kata pakak doa we pada saya royak we molek. Hari ini sama sekapung kita ada orang salah silap royak molek doa. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, apabila kamu tengok satu orang buat maksiat, buat dosa, buat keburukan, pertama oleh hatimu kena syukur dengan Allah. Syukur ke apa? Alhamdulillah mujur tak berlaku dengan anakku. Mujur tak Allah Taala tak uji aku macam tu. Yang kedua, akik tangis doa lah moga adik-beradik kita tu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang berimek adik-beradik. Ya Allah, muslimat aku ini, mu jaga anakku, mu jaga anak tinoku, mu jaga isteri ku. Ya Allah, dia pun mu jagalah. Syukur mu jaga selamatkan aku. Ya Allah, itu adik-beradikku. Ya Allah. Dua kali kata Abu Darda, kita tak susah hatilah. Syukur kebaikan tu hewit kita, doa kepada masyarakat hak berlaku kesilapan, bukan fatwa. Allah. Kata buat ni buat siapa masyarakat ni? Wairung pula ni tak lewat kira ni buat mata kerah lah kau ni. Jangan kata gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa duk sekali belaka, wairung pemuda duk sekali belaka. Satu kali ada satu kabilah mari nak masuk Islam. Sebab tersebar kata Islam ni dah maju patu duk dengar-dengar ni molek. Tapi puak ni tak awas dalam Islam ni kena semaya 5 waktu. Ah tak ekak. Allah. Ya kau ya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam asal Islam tapi ambo tu semaya. Nabi kata tak apa lagi. Mari mari. Habis duk ngaku ah. Ucap lima Nabi tak sejik. 3 hari duk sejik Nabi lepas suruh kelik. Dia kata saya kelik lagi tak belajar semua amal yang kami tengok. Hajar semaya kami nak kelik hajar kaum kabilah kami. Allah. Hari tu kata mana Tarik Jamilio dari bayar dia saya dengar. Kalau Nabi kata oh, tak semaya tak boleh masuk Islam sebab gambar orang okay, beriman orang okay, semaya nak masuk Islam tak boleh semaya bukan tak usah. Buat ni bakal matilah kafir kelik halu dah. Tapi Nabi kata tak apa mari duk Nabi hajar. Hikmat buka jalan dulu baru hajar. Ni kerja dakwah tuan-tuan. Ni kerja Nabi. Ni Maulidin Nabi. Hak Nabi mari lahir tan dunia ni hikmat kasih saya rahmatul lil alamin. Mari usah umat dapat sujud pada Allah, mari usah umat wit taqwa pada Allah, bukan mari fatwa. Mari usah kasih saya. Mari usah wit timur kasih saya. Mari bagi kepada umat. Pasal saya kata Nabi mari bengpan macam beng. Nabi on your dengan umat bukan Nabi mari kerasa lemah-lembut. Muhammad mu lemah-lembut dengan umat, mu lemah-lembut dengan sahabat, mu lemah-lembut. Kalau mu kasar orang tak masuk cari kamu. Musa kalimullah gijo pak Firaun, Firaun laknatullah. Musa kalimullah, Firaun laknatullah. Allah kata Musa lemah-lembut dengan Firaun. Sebab apa ni? Agama mari dengan lemah-lembut. Allah suka lemah-lembut. Kita ni kalau orang silap tak mari apa ni? Tak masuk syarat alis hari. Ha, munafik dah ni. Allah. Putus keluar 3 hari. Ha, murtad dah mu ni. Hai. Adik-beradik kita apa? Muslim
kal jasadil wahid, Nabi kata. Orang beriman ni, orang Muslim, Islam, supaya dengan tubuh ada satu ya. Apa dak? Apa dak tubuh ada? Mana saya tengok orang tengok kita. Ambil jap kaki siapa kepala. Jasadil wahid. Hari ni kaki sakit. Kesih apa kepala. Naik ke muka keruk dahi. Kadang-kadang kaca-kaca tubik mata. Buat apa ni duk sakut kau? Kaki ni mata duk gelepah cari pun. Sebab kaki kita. Muslim kal jasadil wahid. Seluruh dunia orang beriman tubuh ada kita belakang. Hari ni umat tak semayat, tak ada siapa keruk dahi. Allah. Pemuda duk deraka pada ibu bapa, tak ada siapa titik mata. Orang tino duk dedah orang dalam masyarakat sosial tubik hari ni, jadi tak ada harga dah wanita-wanita. Sebenarnya orang tino ni ada harga Allah Taala wak maha sekali. Riwayat Hadrat Umar radhiyallahu anhu, dalam dunia ni hak maha iman, lepas pada iman orang tino yang solihah, orang tino ni mulia ni. Allah Taala buku orang tino bukan buku tubuh badan, nama Allah Taala buku juga. Tak ada sebut nama dalam Quran. Ada sebut seorang ya Maryam, Isa ibnu Maryam. Allah nak royak kata Isa anak Maryam, bukan anak Tuhan. Puak Yahudi dia kata anak Tuhan, tak, anak Maryam. Tu ya Allah Taala zahirkan nama Maryam. Orang lain orang panggil imraatul Lut, imraatul Musa. Kau panggil seperti itu, panggil ini ahli-ahli, tak sebut nama. Orang tina ni sembunyi perdah aurat dia. Tapi apabila orang tak faham, tak usah kata nama, tubuh pandai buat orang koyok, buat orang tengok. Allah. Koyok, buat orang tengok main. Allah Ta'ala bagi kemuliaan pada orang tino. Tapi hari ini suasana kita memuruhkan orang tino. Tapi siapa katik berasa? Siapa katik berasa kata, hei anakku tu, hei keluarga aku tu, hei adik-adik aku tu. Lebih lagi, orang berimej cermin bagi orang berimej. Hari ni kita suluh cumi nak pergi mana-mana ya. Depan cumi bersama kita juga. Suluh kita suluh apa? Suluh nak jangok. Bukan suluh nak tengok keburuk. Okay? Suruh kalau nampak benda tak molek, kita tapung situ. Kalau celok pun beki-beki. Tengok jangok sisi, luruk jangok depan cumi. Buat celok. Kain serba pun betul. Tengok nak jangok kita. Adakah kita suluh cumi buat nampak hudung? Oh, mu ni geno ni. Ngepek ke cermin kata tak ada, sebab kita tahu kata kita hakikat orang beriman. Nabi kata cermin bagi orang beriman, gitulah. Kita nampak anak muda duk tak semaya, kita dah tu. Kita nampak anak darah dedah orang, anak darah kita dah tu. Bukanlah anak, bukan supah, bukan beci. Usaha doa ke dia, kita pakai usaha. Ni kerja dakwah, ada usaha gini ni. Taklimi umat. Nabi hajar setiap hari, bawa orang tino kerja sama dengan agama. Bawa pemuda kerja agama. Buat majlis dalam masjid. Buat majlis amalan agama. Buat perempuan wanita. Nabi kumpul orang tino. Ada riwayat saya Zakaria tulis dalam kitab. Hari raya, tapi tak cerak raya haji ke raya puasa. Sudah semaya raya, Nabi kumpul orang tino semua. Ni orang tino muslimah orang sini. Nabi royak ke apa situ? Aku tengok dalam masa Mi'raj. Dalam neraka orang tino ramah lebih pada orang jatuh. Teriak orang tino. Seorang tu bangun, sebab apa ya Rasulullah? Sebab apa orang tino ramah dalam neraka? Dua perkara. Satu, orang tino tak jaga perdah, tak tutup aurat. Orang tino Allah Ta'ala buat maha suruh perdah, tapi dia tak jaga perdah dia. Yang kedua, orang tino menyakiti suami. Tak taat pada suami. Tu kumpul orang tino, royak amalan orang tino. Nabi royak kelebihan orang tino akhirat. Berapa orang tino akhirat bidadari? Duk royak bayar bidadari ni, gitu comel dia ni. Dah 70 kali ganda. Mana comel dia ni nak bayar tak boleh. Dalam dunia ni tak ada lah orang comel. Tapi Nabi sebut sifat-sifat dia sikit. Soro dia, gayo dia, kecek pe dia ni. Kalau kecek dengan mayak tak dunia, orang jatuh lah, mati dah. Kalau ambil bidadari, mari wisalih, hidup klik semula. Tapi kalau ambil bidadari lah syurga, mari tegur sepupuak kita, orang jatuh, orang gagah tak dunia ni, pakai putus takkan jatuh lalu. Mati dengan soro. Usaha tak bidadari.
pada bidadarak hak duk rumah kita tu nak pergi iktikaf markah malam-malam markah eh. Abang nak pergi ke tak apa, tak pergi pun. Allah. Kena abang sepatah lemak lutut tinggal iktikaf tinggal asal israk. Tak sah bidadari pada bidadarak fak kita lemak lutut. Allah. Nabi sebut bidadari ni, perjalanan ni dia sejakoh-sejakoh sebab tu orang tina kena jaga aurat dia, jalan ni aurat. Allah Ta'ala buat jakoh orang tina oleh syurga bidadari ni, satu jakoh ada 100,000 lila. Hai tak? Biasa orang tengok agak ke hudak-hudak gitu, orang pat kuat nang saltai. Ya tu tapak, jangok jalan dia ni, biasa orang tengok yang budak-budak. Tu berapa lila, ya perik tu, perik kenyok, longek-longek. Tapi lah di syurga bidadari, sejakoh 100,000 lila. Allah. Kain kelubung dia kalau ambil mari gelebah tah dunia, sute dunia, orang jatuh pakai telengok belaka bau sedap. Rambut sorak kalau lurus tah dunia, bau sedap sute dunia. Jari telunjuk so kalau jok sore tumbek dalam muka ebok tah dunia ni, cahaya matahari jadi sembah. Syekh Tariq Jami kata kalau Alio ada bidadari la dunia akhirat syurga tak ada Alio. Alio ni dia panggil tu benda keji. Di syurga tak ada Alio. Kalau Alio kalau ada hak bidadari ludah tu masuk dalam laut. Semua masing kelak air laut berubah rasa, berubah warna. Retina duk dengar. Retina ni hak yang nak le syurga yang nak ke apa? Orang jantan nak retina dah. Nak bidadari tapi orang tina ya tak sem bidadari. Ya nak jadi suami isteri hak suami dia ni, ya nak uyangok. Ya nak uyangok dia sore, kehidupan dunia hari ni duk bubuk nak jangok, nak lebih aku makan macam mana orang tengok aku. Jangok aku nak orang tengok, rupa aku nak orang tengok. Allah. Kok tua dah semua kacang berterik kulit tak sem orang tengok kata hidup. Nak menyangok, nak menyangok. Ni sifat orang tina, masa dia rak suai, rak ngam, tak ada apa. Tapi Allah nak wik dia hak sungguh nu akhirat nu. Tapi orang tina ni pun bila duk royak lebih orang lain banyak telajak tu mari cemuru lah hati dah lah. Ya Rasulullah, orang tina dunia, orang tina akhirat lebih kok orang tina dunia lebih eh? Duk royak gitu lalu bidadari gitu, bidadari gini. Baik, kita orang tina dunia ni Nabi kata gapo? Ha, royak kok retina semua wi dengar. Tak bisa tengok, tak bisa dengar soalan retina macam ni ni. Nabi kata gapo? Dengar muslimah, dengar kaum ibu kalau dengar suara ni. Tak usah kecewalah hari ni 15, 16, 17, 18 umur tu sehat jangok belaka ni. Tapi lebih pada tu dia kepala 3, kepala 4 ni habis dah turun gi kok nu dah. Tapi Nabi kata orang tina dunia lebih daripada bidadari le syurga lagi. Allah. Sebab apa? Bi solatihinna wa siyamihinna. Orang tina dunia ada semaya, ada puasa, ada tutup aurat, ada taat suami, ada beranak, ada mengandung, ada ada haji, ada zakat, ada amalan. Bidadari Allah Taala buat dia duk tunggu suami situ, ya tak ada amalan gapo. Kok jangok dok jangok situ sebab ada riwayat hadis kata wanita dunia ni kalau taat pada suami, kalau jaga perintah Allah, jaga perdah, dia comel lebih pada bidadari hak Nabi dok sebut tu sampai 70,000 kali ganda. Allah. Cuba bayangkan bidadari 100,000 lila ya sejakoh, tapi kalau muslimah solihah tah dunia ni taat pada suami, jaga hukum Allah, taruh mana? Hak ni dah riwayat kata apabila suami masuk dalam syurga tengok isteri 50 tahun duk tengok muka saja. Bidadari duk telengok tu tak tengok dah tengok isteri dia tu. Melekat kata pada-pada lah anu hidenge nak makan pada. Lama mana dah 50 tahun dah mung duk telengok tengok muka bini tu. Tak puas. Sebab tu tak usah duk kaca tengok sangat atas dunia ni insya-Allah deh. Insya-Allah. Usah 50 tahun. Pada 5 hari je tengok cemuh dah. Allah. Sebab bukan tempat dia sini. Allah Taala buat tempat berpisah. Orang tina pun serupa je boleh tarik-tarik abai we grebe we masuk untuk agama banyak. We masuk untuk agama sebab tempat kita akhirat. Ja'far radhiyallahu anhu masa pergi di Jordan, Nabi hantar dia pergi ni.
Nabi royak kata Ja'far mu syahid lah. Ha, gi matilah soalan kata. Gi mati. Zaid bin Harisah syahid. Abdullah ibn Rawah syahid. Ja'far syahid. Ja'far pun tahu nengung nak boleh tubik. Hey, mati ni. Anak kecil, anak tiga ada Muhammad Abdullah pun. Isteri muda pula Ja'far, isteri nama Asma binti Umais. Umur dia 18 dan 17 ikhtilaf riwayat. Hai budak 18 tahun ni. Ada orang tua bini muda dia kata kena, budak ni mati dengan aku dah. Allah. Tapi gi mari dia kata nampak aku nak mati dengan dia ni. Masya-Allah. Masya-Allah. Mula sedak royak kau geng, budak ni mati dengan aku dah. Khabar-khabar dia mati dengan budak sejik pun tak gi. Masya-Allah. So tu nak keluar 3 hari. Ja'far bin Abi Talib, Asma binti Umais, umur 18 tahun. Hai, tahu mana? Ni pun weru ni 30 ni. Apabila Yakoh tu baik, sebab perintah Allah dalam agama ni jizbah sahabat adalah kau. Yakoh tu baik tu setan lagi. Dari riwayat hadis ni, bisik le telinga kita ni ada dua, bisik setan dengan bisik malaikat. Kalau royak kebaikan tu cem malaikat. Ada duk tidur rasa sepok ke duk gerak. Rasa tak? Ada tak? Orang-orang jaga amalan tidur dekat asmaye. Bangunlah, bangunlah nak luput waktu dia tahajud dua rakaat. Rasa sepok ke duk gerak. Ni malaikat jaga oranglah. Orang suci tidur mana tak ada duk tidur le tubuh cemarlah. Sebab tu kena mandi selalu, kalau mandi awak bersih cemar tu. Hadas besar ni mandi yang tidur le kada eh. Sebab malaikat duk jaga. Ada bisik mari bangunlah semaya. Tu malaikat. Tapi kalau mari kata tidur, setel. Dengar cirak-cirak masuk lelingok orang bel bunyi sebab bemak dok bel. Assalatu khairum minan naum. Mari kata de tu bel tentu ime tak gi lagi. Allah. Tu ime tak bangun lagi. Tu setel. Kena tolak cepat-cepat. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Tolak kasih mu lawai-lawai. Sebab ada balasan pula. Orang boleh tolak kasih mu tinggal bini, tinggal bilik sejuk, katil mek ni. Ada hadis royak kata Allah Ta'ala bawa dia masuk syurga tanpa hisap di akhirat nanti. Allah. Orang tinggal tempat tidur bini jangok ke apa, tempat sedap untuk sujud pada Allah. Sebab tu kena jaga masa tidur, air semaya, adat tidur supaya melekat. Ja'far bin Abi Talib apabila tumbik duduk tak belakang kuda ni. Anak di belakang, yatim, bini, bujang. Setel mari bisik kata Ja'far. Tok sewi gi. Mu nak gi sungguh ke? Okay? Berasa mari dan duk royak bisik. Mu nak gi ke? Bini mu bujang lah, ambil demo ni. Anak tiga pun umur 18 tahun ni. Ambil di kawai gumung tu. Anak yatim lah Ja'far. Ja'far takbir selalu. Dah lopak tubik daripada rumah. Wallahi, aku suka berpisah dengan anak dan isteri aku tah dunia kerana agama. Sebab Allah tak becek aku anak dan isteri dalam jannatul firdaus selama-lamanya. Tu Ja'far terjun tu. Tangan pertama tangan kanan kena potong. Yang kedua tangan kiri. Pegang pedang dengan tangan kudung. Kena potong putus dua semai di Urdun, di Jordan. Allah hajj akik dunia we nampak Nabi tengok Ja'far syahid, Nabi mengalir air mata. Siapa yang jadi jizbah sebab Ja'far lawan ni? Isteri dia yang pahit agama duduk rumah tu. Sebab tu hari ni leh tak saya duduk bimbel lah tempat berpisah ni. Saya duduk oyak kesoh tu ya, hari tu ya sedih. Tapi hari ni mereka rehat dan rehat dan rehat. Kita yang baru duduk saya hari ni, ai nak tinggal eh. Ai nak akan gapo anak kita, nak akan gapo isteri kita. Ai mati apa ai susah apa. Ai duk mai ai ah. Sahabat tak bedah wallahi aku tak bimbang kehidupan dunia. Aku suka berpisah kerana agama supaya Allah tak becek aku di akhirat nanti. Deh, laki-laki perempuan semua kita niatlah pakai becek kerana agama, bukan suruh tinggal ke apa dah. Deh, paksa diri 2 3 hari sebulan tak apa dah. Berpisah ni, belajar tidur suku kata insya-Allah. Insya-Allah. Main dia tidur waktu lo ni cemuh lama-lama. Masya-Allah. Tak percaya pia tak bisa keluar ke dalam ni. Tertinggal 3 hari. Saya nak royak atau hok baru. Boleh hok baru.
Tamo ketino dengar tak wigi itu bila hak baru. Dak buka hak lain, hak Allah tu Allah baru. Tak caya terah boh nama ki keluar. Kemani se dalek agama wallahi tah dunia Allah Taala bagi. Hak Nabi kata baiti jannati umahku syurga. Rumah yang gerbek anak agama syurga apa tak ada makan. Hei sedak Allah Nabi lazat dengan tak ada makan, sahabat lazat dengan tak ada makan, mulai puasa datang batu perut sedak warning, orang tidur belakang fak dia bangun celak mata sujud pada Allah sedak warning. Hak kita sedak tidur sahabat sedak celak sujud ke Tuhan, hak kita sedak makan kenyang sahabat lapar sedak di jalan Allah, kita sedak duduk dengan bini sahabat sedak berpisah kerana agama, tengok tu. Hari ini kita pandai lazat duduk dengan anak, duduk dengan kemewahan, duduk lazat kita. Hakikat lazat yang sebenar sahabat kecak dah nikmat. Nampak dah tubik, nampak akhirat. Hak sore tu tu dalam kitab saya usul tulis. Dengar Nabi duduk, oh ya akhirat, 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 akhirat. Tidur mipi, nampak bidai lari. Mipi lalu dah, jumpa bidai lari. Bawa kejut ledak tu paling tengok tepi. Mutah tengok bini duduk tidur tepi. Oh. Heish. Kok saat ni duduk mana? Tu dia koyak nak mati semata. Dia nak kapan dah le mimpi tu. Bila dari kata tak apa masa lagi. Sawa sebe. Amma tunggu abe tu. Nak jamah tu. Kejut ledak tu. Kok nak pergi. Tengok tepi. Heish kejut. Kok duduk tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal tu. Okey, tino support tu juga dunia ni dia pasal kata comel, akhirat comel lagi. 70,000 kali ganda. Kalau 700,000 ada, ada riwayat 70,000 kali ganda. Wallahu a'lam macam mana kehidupan akhirat lazat. Sebab tu tukar lazat sikit saudara, tukar lazat sikit. Tak sorry bimbanglah hari ni kita tak ada masa dengan keluarga, tak ada masa dengan anak. Allah tak musia-siakan. Kecepen ni orang tino royak kat orang jatuh. Pertama Siti Hajar kecek dengan Ibrahim. Masuk Ibrahim nak tinggal daripada pasir tu. Dia kata apa? Mula-mula tak tahu kata tinggal buku apa. Pakat duk turuk. Eh, ponok lagi turuk kedik-kedik belakang. Baik. Amor salah apa? Tinggal amor tak ada sebab hidup ni. Tak lah peretoh yang kecek tu. Duk jawab mulut ke apa? Hadap belakang. Paling belakang bulat. Duk jalan. Ni keluk. Ulama kata duk turuk belakang tu. Ni main. Ni main. Bukan keluk. Tak kecek ke apa. Akhir sekali isteri Nabi ya cidik juga. Nabi ni orang tak buat perkara yang tak baik. Dia terlitah fikir ke. Nabi Allah. Ini adakah adalah adakah perintah Allah. Tu yang suruh. Kerana. Tu juga soalan dia. Situ Ibrahim peluai guna. Nak kecek tak boleh tu yang lari. Isyarat dengan kepala. Hanggup kepala kata ni perintah Allah. Apabila isteri dia pahal dan kata perintah Allah. Siti Hajar kata ke apa. Abai, kalau gitu abai gilah. Allah Ta'ala tak buat nyanyo kita. Allah tak mesio-siokan. Ni wanita solihah ni. Hak pahir ni setiap perintah Allah, Allah tak buat nyanyo. Nampak je kata nyanyo tinggal. Tapi tinggal star je. Zam-zam mari, makin ni mari. Yang kedua, orang tina zaman Nabi SAW. Yakni Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Masa Nabi kelik dengan gelomok najih peluh cemar kubur tu. Semua tiap hari ada tengok Khadijah kata gapo? Tak ada gapo wahai Nabi Allah. Wallahi Allah tak mesia-sia. Allah tak buat nyanyo, Allah pilih dah kita. Sebab tu tertib agama yang mari macam tu deh. Allah tak mesia-sia. Kita nampak ya hari ni keluarga tu gitu, keluarga ni nyanyo ke dia. Hakikat sebenar tak nyanyo, kita duk nyanyo gati. Nyanyo gapo? Anak dia jaga semayan, isteri dia tutup aurat. Kita nak tinggal wasa nyanyo, wasa nyanyo. Anak ni tak tahu lah kecek kasar ngapo. Isteri tak boleh tutup aurat. Hak tu hak nyanyo tu. Nyanyo gapo? Ani anak Hafiz sore, Hafizah sore, Alim sore, Alimah sore. Isteri jaga amalan dalam rumah. Nyanyo gapo? Kita tengok nyanyo berpisah. Hai dunia tempat berpisah. Kalau tak berpisah kerana agama, satu hari dia berpisah dengan dunia. Sebab Allah kata dunia sekiranya manusia tak perhamba diri pada aku paling belakang kepada akhirat mu ambillah dia wahamba kamu.
Orang yang lari maksud hidup, tinggal tujuan akhirat, orang ni dunia bunuh dia sehabis-habis siapa tak ada. Tak usah kata dengan anak, dengan semaya pun tak ada. Sebenarnya semaya janji Allah rezeki berkat lepas esok kubur. Surat atik terangkan kanil lah, kau titik sirak peti gilak, boleh masuk surga tanpa hisap. Tapi bimbing bak rezeki, takut makan tak cukup, isteri tak cukup makan, anak tak cukup makan, tinggal semaya cari rezeki. Ni hok nyanyung sekali ni. Bila tak faham, panggil silap faham. Duk bimbe anak takut tak leh makan, sebab bimbe takut anak tak kena agama, bimbe takut isteri tak kena agama, tak ada makan tak apa, tak leh duk sekali tak apa. Sebab tu Allah wi nikmat lazat pada sahabat. Kita bimbe hari ni takut anak kita tak mewah lebih pada anak orang lain, takut isteri kita tak moden lebih pada isteri orang lain. Kok itulah kita kejar sampai terlupa maksud hidup. Isteri tak kena perdah pun tak apa, anak tak kena tangga masjid pun tak apa. Hai umat Muhammad, maulidin Nabi, Allah hatam hari untuk rakyat benda ni. Sebab tu saya kecek benda ni, rakyat hasmaya sebab Nabi sujud masa kecil lagi, rakyat hasmaya sebab Nabi kecek belum mati ummati solat. Hari ni berapa orang kecek dengan anak hasmaya, berapa orang buat majlis agama oleh rumah kecek hasmaya. Dakwah tu tabligh satu tertib yang mana buat rancangan nak ui umat ni fikir akhirat, nak buat suasana agama dalam rumah, nak buat bawa isteri gerbek kerana agama, nak ui orang tino tu tarik suami gerbek untuk agama. Ni tertib dalam usaha dakwah. Taklim hari ya, taklim minggu ya, taklim wanita, nak ui jizbah pada orang tino, ingatlah. Agama tadi saya bayang muslimah hari cerita ni mari. Agama ni 80% maju sebab orang tino. Masya-Allah. Orang okay, ucap kelimah mula-mula umat Nabi siapa? Orang okay, tino. Umat Nabi yang sujud pada Allah, dahi mulia sekali. Manusia ni dahi tempat mulia, muka lah. Siapa Allah Ta'ala ambil tempat mulia, tak tempat mulia. Di mana? Dalam sujud. Kata mana tadi Jami, sujud seolah kata duduk antara dua kaki Allah. Jangan gambar ni, jangan gambar. Ini kecek pe. Seolah rapat, berdiri dalam semaya, Allahu Akbar, orang ni ketuk pintu rumah Allah. Sujud turun, orang ni rapat sekali dalam ibadat semaya, rapat dengan Allah, sujud. Umat Nabi, siapa Allah ambil rapat dengan Allah? Siapa ambil Allah Ta'ala ambil dahi sujud kepada Allah mula-mula sekali? Riwayat Hadrat Ali karamallahu wajah. Orang tino. Allah. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Agama dok maju-maju, orang letak, orang nganyi, orang bunuh, orang nak bunuh, orang berdak agama. Siapa Allah Taala akil dari jak mati kerana agama mula-mula sekali umat Nabi. Orang tino, sebab mati syahid bukan mati, Allah bagi rezeki. Sampai kiamat hari ni dunia Islam, siapa duk mati kerana agama, pahala boleh pada orang tina ni. Sumayyah radhiyallahu anha. Siapa Allah Ta'ala bagi mulia, guna harta dia ikat dengan agama mula-mula sekali umat Nabi, orang tina. Siapa Allah Ta'ala guna kecek pe lemah-lembut wi Nabi senehti dekat dia duk susah-susah-susah, Allah guna kecek pe dia sepatah Nabi habis letih, orang tina. Allah. Dek, orang tina ni kekuatan masing dia. Satu sore sahabat ni, Nabi kata tak segilah, tak apalah jaga amal di rumah ni sebab tak sehat, kaki cedera. Dia pun kelik rumah dia. Masa kelik siapa tu, bini dia tengok, ah, okay, nak abai aku kelik orang lain tak ada pergi belakang. Kelik buat apa be? Ada apa pula ni? Be kata Rasulullah kata tak apa, tak kena pergi. Ha, siap dah lah. Ambo malu kau orang akhirat esok abai orang lain gerbe belakang, abai ambo duduk rumah ni. Tak boleh jadi Nabi nak lari orang dah. Saya rasa abai penakut. Abai takut ke mati. Orang jatuh ni kalau kena, orang tina kata gitu, orang panggil, ah, habis lah. Habis diri. Kalau kelima hasa syia kata ke apa? Abai rai nam ya. Ai, mati ngaku kat budak ni. Abai rai nam ya. Soalnya kata gitu. Sahabat ni tak jauh orang tino kata dia gitu. Sebab kecek pe orang tino sahabat sore ni ambil kuda, tubik pada rumah, doa selalu, ya Allah, guna aku untuk agama, mati pun tak sawak kelik mayat aku. Nah, sebab kecek pe orang tino sepatah, satu jizbah timbul pada orang jatuh. Terjun le mede akhir dia mati. Sahabat akik mayat tak tak kuda, piak bertuk dengan menyemok pun kuda tak sejakoh kaki. Duk itu kah? Berita ni siapa ke Nabi? Nabi kata tanya isteri dia ke apa berlaku. Isteri dia kata benar, abis saya doa belum nak jaga kaki tu baik, mati ambo di jalan Allah, tak sawak kelima ya. Nabi kata Allah terima niat dia,
sipailah mayat dia dalam medan. Seorang sahabat yang cedera apabila orang tino pahit agama juga dia jizbah. Tapi hari ini kita sehat, gagah belaka. Tapi dia isteri tak sokong, kok sejik tak pergi. Sebab tu nak pada orang tino pahit agama. Sebab tu hari ini Amir saya kata kecek buat suasana sikit, masalah taklim dalam rumah. Taklim ni dia panggil pintu agama masuk untuk orang tino. Kita ni nak kecek saya sendiri. Kadang-kadang dia kecek, orang tina tak dengar mana kecek. Tapi bawa pergi dengar orang lain kecek, dia kata, oh gitu leh. Gitu leh, orang tina gitu. Kata, tak dengar, kat habis wayak lama dah. Oh itu tak ingat. Tak padu mana kecek pe suami. Tapi kalau orang lain kecek, aduh. Sebab tu hari ni kandak bawa orang tina keluar, mastura. Bawa orang tina taklim yang gue, dengar hadis-hadis Nabi orang lain baca. Kadang-kadang kita lebih-lebih lagi, kita ni kecek kadang-kadang ni tak sama dengan amalan. Pak orang yang kenal kita molek sungguh isteri kita. Kadang-kadang kecek pair tu, sama tak tahu. Abis aku tak tahu mana sangat. Sebab tu nak tambah ku kuatir orang tina ni, deh, niat semua ni, bawa keluar mesturo, insyaAllah. InsyaAllah. Bagi orang ada anak kecil tu tak apalah, kalau tak ada anak tu. Bawa buat keluar mesturo. Lah ni pun 3 hari boleh keluar mesturo. Markah kita pun ada buat bilik mesturo cadang yang siap. Caru alhamdulillah lah hari ni kita boleh tengok jemaah mastura gerak. Banyak dah buat jo mastura. Saya dah pergi dah berjalan lah leh, seminggu dua ni. Banyak dah jo mastura. Pergi pun ni wanita muslimah. Malam ni pun alhamdulillah suka hari ni 3 tempat. 3 dengan ni orang tina belakang lah. Cendek tadi pun orang tina mari ramal. Balah tadi pun ramal lah orang tina saja. Di sini pun dengan kata jemaah oh, tapi orang tina juga mari buat pergi pun ni. Cerah tu kalau hidup orang tina bila kandak dengan agama boleh cerah kata agama nak hidup. Jangan harap lah kalau orang tina tak padu dengan agama, tak usah harap lah kata agama nak hidup. Nabi buat dah. Nabi Nuh buat 950 tahun. Anak dia tak masuk agama sebab isteri dia tak ada agama. Sebab tu hari ni kita tak sedek debel, kita orang jatuh tu pun ada. Selagi mana orang tina tak sokong dengan kerja agama. Sebab tu wanita semua, muslimah semua, kaum ibu semua, kita nak pada anak yang beragama, kita nak pada suami kita darjat tinggi lah syurga. Kita ni lah akan jadi jizbah pada suami dan anak gerbek untuk agama. Nabi kata zau afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanihi. Buat tafsir mana Yusuf kata pemberi Allah maha lah dunia, lidah zikir hati syukur, isteri yang mukminah yang sokong anak dan suami masalah ini. Hari ni nak jizbah orang tina ni, sebab tu taklim yang gue ni keratun orang tina we jizbah dengan agama. Taklim hari ye lah rumah kita ni nak we anak-anak tina kita, keluarga, isteri kita tu jizbah dengan agama. Nih kita kuat dakwah ni satu orang panggil wasilah nak tangga pada pahamai agama, bukan maksud tak boleh keluar ni. Sikit lagi Syekh Elias kata tak ada lah keluar 3 hari 40 bulan ya sepa sahabat. Nabi nak bila selalu dah. Sepa apa ni gapo ni masa Ja'far dengan Zaid semua tu panggil sekaligus gih belaka. Sahabat sedia. Setiap masa setiap kadang, tapi hari ni kita kadang-kadang tak ada nak susun sebab tu waktu tertik sebulan sekali ijah masa deh. Kita boleh depan akan keluar pula buat rancangan ijah anak isteri molek. Lepas tu harpe kalau buka masalah negeri kita boleh tubik luar negeri buat siapa. Ini satu tertib. Sebenarnya kita nak gapo le keluar kita ni. Sebenarnya kita nak gapo le wajo kita ni. Sebenarnya kita nak gapo le taklim minggu we. Sebenarnya kita nak gapo bawa retina mari. Kita nak kepada hati yakin pada Allah, nak amalan kita betul cara Nabi, nak maksud hidup kita we jadi akhirat. Tu ya 3 perkara. Syirik we jadi yakin, bidah we jadi sunnah, dunia we jadi akhirat. Hari ni walaupun orang duk galik dengan dunia, jangan kata mu ni dunia semata. Jangan kata kadang-kadang kita tak faham lah. Dunia dia tu adalah akhirat boleh jadi. Sebab bukan semata-mata dunia ni kebenar eh dah. Silap niat tu baru jadi dunia. Kadang-kadang rupa agama tapi hati dunia tu bapak dunia. Orang duk menego buka kedai buat apa tapi maksud akhirat tak lalai dengan hukum Allah. Allah hantar malaikat gi iklan daripada masyarakat mana buat menego buka kedai tijarah buat ahli menego hak tak lalai dengan hukum Allah. Kecek tak bahau menego tak tipu orang semaya tak tinggal. Bawa buat ni masuk syurga tanpa hisab. Kita tengok orang lah buka kedai sok mau dia ni tambah kedai dunia ni. Supaya tak saya mati eh. Hai siapa kata dunia?
Dia tak biasa tinggal zakat, dia tak biasa kecek bahau, nego dia tak tipu orang, semaya dia tak tinggal. Tu akhirat ada hadis nah, siapa kerja buat baik, buka kedai baik, menebah baik, motong baik ke apa, syarat cari rezeki halal. Setiap titik peluh Allah apa dosa orang ni. Hari ni kita nampak kata agama ceramah ya malah nak kerja agama. Hai orang motong cari rezeki halal agama. Ada hadmaf satu mafah hadis, Allah iklan pada malaikat. Sebab malaikat kata ke Allah, ya Allah, mun atas manusia, we cannot tak dunia ni. Manusia ni suka tumpah darah, suka orang panggil cindi-cindin. Takabur lah, besar diri lah. Allah kata malaikat, aku tahu, apa mun tak tahu. Jangan gaduh lah, jangan gaduh lah. Sebab tu apabila manusia buat baik, Allah bangga selalu dah. Malaikat mu tengok hak mu kata gitu. Nu 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 wali aku. Hak hadis ni Allah bangga siapa? Nu wali duk semaya tahajud. Dah. Nu wali aku duk bayar duk ceramah nu. Dah. Nu wali aku duk sedekah orang. Dah. Allah kata wali siapa? Malaikat mu kata kenak sangat. Nu wali aku duk kerja titik perlu cari rezeki halal. Tu wali aku. Allah mengaku atau kekasih dia. Sebab tu deh, saudara yang dia suka baik dengan saudara. Jangan tengoklah kata orang tu dunia lah, dia ni mabuk dunia lagi lo ke dunia. Tahu mana kerja dia tu nafkah yang halal untuk anak isteri dia. Hari ni kita nak tukar tu semua umat dunia menjadi akhirat. Semua umat kehidupan betul cara Nabi. Semua umat yakin dengan Allah, tak yakin dengan kedai, tak yakin dengan adik-beradik, tak yakin dengan harta benda, tak yakin dengan puak ramah, tak yakin dengan ghairullah. Ma fi qalbi ghairullah. Yakin dengan Allah. Ni kerja dakwah. Bukan paham ni kerja dakwah nak hok ni. Kalau keluar hati dak harap pada makhluk bukan lagi. Bukan lagi. Bila kita nak wisapa ni? Apabila kita yakin dengan Allah, sunnah Nabi tumbuh lagi hidup. Sebab tu, kita niat deh. Usaha ni kita klik sabar. Lai rumah kita, anak isteri, we hidup sunnah Nabi. Kecek dengan isteri lemah lembut, kasih saya. Jangan kasar. Nabi tak kasar dengan isteri. Nabi tak kasar dengan anak. Nabi tak kasar dengan cucu. Nabi tak kasar dengan jiran. Nabi tak kasar dengan umat. Saya masa habis ngaji dulu. Masa nak habis kelas tu, doa Khatib Bukhari. Tok guru saya besar kata, ingat for demo semua klik ni jadi ustaz boleh hadir. Ada buka pondok, ada buka sekolah, ada ngajar jadi tok guru. Buat kamu semua ni tak boleh godel budak lah. Tak dibenarkan godel budak-budak sebelum kamu doa sebut nama dia waktu malam kena teriak dengan Allah. Kalau tak reti lagi baru godel. Sebab apa? Kalau mu godel budak, mana hati kamu tu niat kata budak ni tak reti. Sebab apa royak tak reti? Mu kewi budak reti. Mung amanah ya ibu bapa atas mari bukan suruh godeh. Suruh hajar, pahajar dah tak reti, hamu kan reti. Reti jidik pandang semua daripada Allah. Kamu minta dah dengan Allah. Oh. Minta dengan Allah dulu ya Allah anak muridku degil ni, anak muridku kepala ni ya Allah terbiah tak reti lagi niat amal sunnah, godeh cara sunnah. Supaya tu hari ni Allah Ta'ala hatta kita ukhrijat linnas, hatta amanah bagi hajar umat, bukan suruh fatwa umat. Nak kata ke dia doa ke tak lagi. Hak kita dah kata murtad syirik apa bid'ah. Biasa ke tak hari ni akik tangan doa. Ya Allah amin tu. Ya Allah orang tino tu. Ya Allah syura ni. Ya Allah orang kampung aku. Biasa ke tak bangun malas sebut nama titik air mata. Sore-sore lah kampung. Kalau tak biasa berhenti tak usah kata kat orang. Allah Ta'ala hatta mari bukan suruh kata. Bukan suruh fatwa. Suruh usaha jadi takwa. Kerja dakwah hak ni. Nak tukar syirik kepada yakin, bid'ah kepada sunnah. Bukan tunjuk muka bid'ah, muka apa yang memurtak, muka syirik bid'ah. Dah. Doa dan usaha. Ni hijrah dakwah. Tengok saudara dengan sekolah baik, kasih saya. Muhabbat. Anas, nak tahu tak sunnah aku paling besar? Anas kata, akhbir ni, royak. Dengar baik-baik, royak ke Anas, royak ke saya, royak ke umat sampai kemak. Sunnah aku yang paling besar sekali, hati aku tak biasa beci pada umat aku. Hari ini saya pergi ziarah satu tempat, ajak warung apa, mari sejik. Jam orang saya duduk sejik ni, pergi jalan. Malah pergi email, kita tak cok dengan tu email. Beci kat tu email. Sejik tak pergi, hak tu email kan nak sejik. Hak lain-lain, tapi noyak kata hari ini manusia kat tu email lagi beci. Nabi kata apa? Sunnah aku tak beci pada umat. Tak khitab pada sahabat, tak khitab pada orang berimej. Umat Nabi berlaku, Nabi tak ada beci. Orang zina Nabi tak beci. Nabi beci kepada zina.
Nabi benci kepada curi, tapi orang curi Nabi buka jalan tobatlah. Orang zina mari mungkin tobatlah. Sebab tu kita orang kerja Nabi deh. Hey, orang dakwah semua, orang panggil orang dakwah kita ni deh. Duk mengajar, duk ceramah, duk bayar, duk keluar, duk tak keluar, semua duk ongkon mano orang azan pun dakwah, orang mengajar pun dakwah, orang keluar pun dakwah, orang jihad pun dakwah, dakwah belako. Nak royak hari ni, orang dakwah semua tak kira ongkon mano. Jaga dakwah Nabi, jangan benci orang. Ni dakwah Nabi. Kita ngaku kata kita orang dakwah tapi tak cok orang tu benci orang tu. Nabi mana ni? Dakwah mana ni? Muhammadur Rasulullah tak benci kat orang. Muhammad norek aku benci kat orang. Allah. Jangan benci, jangan fatwa, jangan hukum. Usahawi timbul kasih saya. Werung tak kena tangga masjid buat rancangan macam mana saudara? Orang tino tak tutup aurat, nak buat macam mana wi agama masuk le rumah dia? Jangan duk cek ke buruk ke orang sebar komen kata anak siapa ni gelenya anak pasal siapa kerah mata pasal kaya mabuk. Jangan tuai-tuai, bukan masuk fatwa ni, masuk kena usahawi jadi takwa. Bukan masuk nafsi ni, usahawi jadi ummati. Ya Rabbi ummati ummati. Nabi sebut siapa mati ni. Ummati solah, bakit daripada masa pula sujud pula. Allah kata irfa' ra'saka ya habib. Gapo mu kecek aku dengar, gapo mu minta aku bagi. Nabi kata Rabbi ummati. Tak ada kata zaujati dah. Tak ada kata ashabi dah. Ummati, semua umatku. Allah kata gapo Muhammad habibi. Aku buka dah pintu syurga untuk umatmu. Bawa asuhmu nak. Hari tu Nabi buka jalan, semua bakal masuk berpuak-puak. Berduyun-duyun zakirin syuhada, semua orang berzikir, orang syahid, orang gapo, orang dakwah lah, orang mengajar lah, orang mengaji lah, orang berzikir lah, orang racuk ro'e lah, orang suka tolong orang lah, orang yang we aik hanying pun Allah Ta'ala bawa masuk syurga juga. Hari ni kita nampak duk mari sejik sekali kita kata neraka ke dia. Orang we minum aik hanying Allah kena bawa masuk syurga. Tapi apabila tengah-tengah orang dia masuk tu melekat sekat. Satu puak mari tasbih, melekat sekat dengan saya. Nabi kata buka jalan umat aku, buka. Melekat kata, Muhammad benar umatmu. Tapi puak ni masuk agama tak ada hari tu. Sahabat Nabi, engkau ya Rasulullah gatung batu perut, berpisah dengan anak, lapar dapur tak berasak. Agama siapa ke dia? Hari tu orang tak semaya sejik, pemuda tak ada semaya, tak taat ke ibu, anak dara, tak ada tutup aurat. Puak ni tak usah kata nak buat kerja usah, keruk dahi fikir pun dah. Duk bergaduh hadiah, kerongkang kecakang rekang, kerongkang kecakang rekang. Werung tak semayak, orang tino dedah orang, kerongkang kecakang rekang. Buat ni tak ada titik air mata kali orang tak semayak. Nabi kata berapa, malaikat, kalau gitu hamak buat ni, weh jauh pada mata aku. Tu yang hak mehrum daripada syafaat Nabi. Sebab tu deh, kita semua pakai perakong umat, perakong umat. Mari, tak apa, werung kerah mata, werung lagu mana, tak apa, tak apa, tak apa. Masa Nabi dulu deraka ke mok ni, nak mucak tak boleh Nabi panggil mok, mok maaf ke dia, ibu maaf, dia tak boleh masuk syurga. Hadis Nabi adalah sebut kata, anak yang buat menyakiti ibu bapa, kalau mati, orang ni tak boleh masuk syurga. Tapi masa Nabi sendiri, apabila nak mucak tak boleh ni, gapo ni, gapo ni, panggil mok mari, berasa hati, dia berasa hati, ibu maaf dia, anak salah dah memelah, maaf kalau tak maaf masuk neraka. Apabila Nabi suruh maaf mak atau nak maaf kena perasa tu si maaf mak ni sebab perasa Nabi kata Bilal, ambil kayu api, mari kupus sini bakar, belum tu eh bakar. Sebut nak bakar tu mak kata, ya Allah jangan anak umur, jangan, maaf dah. Nabi nak situ. Apabila maaf qulu la ilaha illallah, budak ni ucap kelimah mati. Hampir dah sepuh-sepuh dah. Kalau mati masa tu neraka. Hadis Nabi sebut gitu. Tapi hari ni ada yang berlaku neraka, ada tak reti, ada kasar dengan ibu. Janganlah duk fatwa dia, jangan duk peramak dia, bawa dia kepada masjid, gaya dia, royak ke ibu dia, buat suasana agama daya dia. Sebab kalau nak buat gitu hari ni habis orang. Okay? Kok ni neraka, kok ni neraka masuk syurga. Ni tino dedah orang masa tak boleh masuk syurga. Apa kat neraka belaka siapa nak masuk syurga? Nabi kata kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Hak tak cocok dengan kita neraka belaka.
bawalah umat kepada syurga, bawalah umat kepada mardhatillah. Ni kerja dakwah tuan-tuan. Dakwah Nabi nak fikir umat semua nak masuk syurga. Tok sini masuk neraka lepas sore. Sebab tu kita jangan guna fikir-fikir yang mana hok nak rusakkan umat ni. Allah bagilah buat-buat tak apalah. Masalah kita buat amal ibadat kadang-kadang tak serupa je, tak ada gapo. Tak khilaf dengan perintah Allah cara Nabi gerak ke. Tapi hati kita kena jaga. Jangan ada masalah gapo dengan saudara. Kekuatan Islam Nabi kata kasih sayang antara satu sama lain. Tak ada hok ni, marilah kekuatan antara mana pun nak buat gapo tak leh. Tak ada kasih saya dalam kehidupan ini umat. Mula-mula sekali Allah cabut nusratullah, pertolongan Allah tak ada. Tak usah duduk kecek lah, nak buat apa tak boleh. Kekuatan umat Islam, muhabbat kasih saya. Sunnah Nabi hak besar, tak beci pada saudara. Semua kita akan gerak dengan kerja, dengan kasih saya belakang, insyaAllah leh. Sekolah baik, dengan orang tino, pemuda leh kapung, rakyat, pemimpin. Semua hari ini saya duduk jalan, baru hari ini baru nampak sebab setiap ongkong saya masuk. Baba, Tok Guru, Pondok, dengan pemimpin, punam. Kelebihan masing-masing. Kita nak buat tak boleh. Hak ni naik buat boleh. Kita nak mindset ni tak boleh. Baba, Tok Guru buat boleh. Kita nak buat apa tak boleh. Set lah hotel. Saya jumpa dengan warung. Warna kang satu dia duduk kontrol warung lah kapung. Kita tak apa. Soal saya mana nak macam diri. Mari turut mari. Heret masuk lah hotel. Duduk lah hotel. Boleh bawa satu jumlah orang tu baik. Kita pergi dia mau lari petai. Dia mau tak asuk dekat. Nampak kan serba. Nampak janggut ni nak ajak keluar lari. Tapi sama dia. Dia bunuh boleh masuk sejik. Ini Allah bagi kebolehan tak sama ni. Saya pergi keluar. Pergi Nusrah jumlah orang gangster di Malaysia. Fuak mutu besar. Tengok kok ni, tengok sore-sore lu. Rata kok ni, kok ni, kok ni. Tapi dia boleh bawa orang satu orang tu tu mari duduk sejek. Ambil asmaya duduk tengok orang. Teriak dia, aku sekali ni lah aku mula ambil asmaya. Aku tak biasa ambil asmaya. Siapa buat? Buat mutusa, gangster. Baik kita kata, kita yang kena, kita yang pandai. Kalau tak ada buat ni, siapa nak bawa dia mari ni? Teriak dia. Wallahi kali pertama aku sujud kepada Allah le sejek. Asmaya masuk budak dulu tak apalah. Dia lama tak reti nak ambil asmaya duk tengok sama dia duk hajar. Puak pakai rata. Tua dah tu janggut putih dah ambil asmaya tak pandai. Siapa bawa? Puak mutu besar pakai baju korok tu. Allah bagi kebaikan pada puak ni. Allah bagi kebaikan pada nayu orang kata. Allah pilih Tok Nambai jadi asbab lah kampung. Allah pilih warung hodok lah hutan. Bawa jemaah masuk sejik. Kita nak suka buruk pia lagi boleh. Kebaikan ada berlaku oleh umat ni. Suka baik pada masyarakat insyaAllah deh. Suasana hal ni masyaAllah. Suasana baik lah. Retino warung ada berlaku. Saya setiap majlis muzakarah ni. Saya tupai semua. Sebab saya belum tentu lagi. Bahaya sekali saya oleh ramai-ramai saya kecek. Orang dengar boleh bala. Orang kecek kalau tak amal bahaya. Sebab tu saya nak tupai majlis-majlis yang baik, suasana yang baik. Tolong akik tangan doa amin bersama saya insyaAllah. Terlupa tak ada tazkir. Duk ceramah banyak telajak. Tazkir sikit dah. Tiga hari ke? Bila hak sini bila? Sini baru mula, baru mula. Tak apa, mau nak sorak lah. Ah, baru mula. Ah, tak apa. Baru mula kali yang pertama ni. Oh, tak ada lagi. Ada dah tapi yang nombor itu. Eh? Ah, tak apa. Boleh pen. Apa insya Allah. Boleh pen untuk menang sanggup dah. Kita niat bela-bela dah tak ada apa. Agama mudah-mudah dah. Bukan buat kita, masa saya kata agama sesenang kengai-ngai. Dia macam mak ngai. Jangan buat mudah-mudah telajak deh. Duduk dengan mesyuarat pun jangan jadi berat sangat. Deh buat kadang kita boleh buat dulu setangguh-setangguh. Nabi buka jalan dah ke? Ha tak leh semaya lagi. Mari. Werung kata tak pandai semaya. Tak apa, mari dengar. Tak apa tak pandai semaya. Masa dia kita jauh dengan Nabi ribu tahun ni, buat makasih saya buka we mudah sekali insyaAllah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ta'aluhu wa salli ala Muhammadin kama ta'aluhu faf'al bina kama ta'aluhu innaka ahli taqwa wa ahli maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pun ni aku jauh aku malam ni dalam masjid luar masjid semua jadi asbab maghfirah keampunan daripada engkau ya Allah.
Ampun pada pemuda, ampun pada wanita, ampun pada mukminin dan mukminah, ampun pada pemimpin kami, ampun pada rakyat kami. Ya Allah, buat kami semua ni lari tak lepas dengan kesilapan, tapi buat kami semua mari nak tobat dah ni, duk tak ada tangan ni. Ya Allah, dak kemu ayat kata kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu tu ada ada dosa salah belaka, sebaik-baik orang berdosa orang yang tobat. Ya Allah, buat kami semua mari nak tobat dah ni. Ya Allah, baik pemuda, baik pemudi, baik laki-laki, baik perempuan. Ya Allah, mungkin tangan siapa duk tak ada ni, aku tupai tangan mereka itu kubur berhabis. Ya Allah, ya Allah, mungkin amin siapa aku tupai sore terima berhabis buat kami malam ni. Ya Allah, hari ni membawa aku mari duduk sekali dengan orang kapun orang, dengan pemimpin, dengan wanita, dengan pemuda. Ya Allah, akhirat nanti jangan tinggal aku. Ha, hari ni membawa aku rata-rata tempat duduk dengan orang baik, orang yang beragama. Akhirat jangan terlupa aku, jangan tinggal aku, bawa aku bersama dengan mereka ini boleh duduk dalam Jannatul Firdaus. Ya Allah, hari ni mengumpul dalam masjid, akhirat kumpullah bawah naungan arasy Engkau. Ya Allah, wallah kesian belah ha, pada zaman sekarang, zaman kami jauh dengan Nabi ribu tahun ni. Ya Allah, dulu tak apa orang zina pun main ngaku dengan Nabi, Nabi royak jalan boleh masuk syurga. Orang yang bunuh keluarga Nabi pun Nabi buka jalan boleh masuk syurga. Tapi zaman sekarang jauh dengan Nabi, aku nak ngadu dengan siapa? Ya Allah, hari ni kalau aku royak ke buruk ke kota imej, orang pakai beci kat aku. Kalau aku royak kesilapan aku, orang hina kat aku. Ya Allah, aku tak ada nak royak orang, aku nak royak pada Engkau. Ya Allah, semua hakmu tahu kesilapan aku, maaf berapi. Ya Allah, aku tahu muazzammu tak laba, mu maaf mu tak ugi. Maaf pada pemuda, maaf pada laki-laki, maaf pada perempuan, maaf pada isteri suami. Aku takut Nabi aku bagi tahu anak yang diraka tak boleh masuk syurga. Hari ni 80% ibu teriak sebab anak. Ya Allah, maaf pada anak muda Wairun yang wacun aku. Aku takut Nabi aku kata retina diraka pada suami tak boleh masuk syurga. 80% suami sakit palak sebab isteri. Ya Allah, maaf. Ya Allah, maaf, mu tak sebab kira. Ya Allah, aku tahu tak apa, tak rugi pun aku yang rugi. Keluarga mana selisih pahamih, sulah kasih saya bertimbul oleh keluarga. Keluarga mana anak diraka, lembut hati anak ibu boleh minta maaf, geruh hati ibu bapa ibu boleh maaf. Ya Allah, suasana aku begini sekarang sebab tak ada Nabi pimpin jalan yang betul, tunjuk jalan yang benar. Lebih lagi lidah aku 2 jam 4 jam sehari membunuh. Jangan jadi lidah aku sebab orang pecah belah, jangan jadi lidah aku sebab orang lari dengan agama. Oh Allah, jaga lidah aku supaya bertimbul kasih saya oleh masyarakat. Jaga aku jangan we sesat, jangan bunuh aku menyesatkan orang lain. Ya Allah, ribu orang, ratus ribu biasa dengar ceramah. Ya Allah, hari ni orang dengar, orang kenal, tapi akhirat kalau mu tak dengar aku tak ada harga apa pun. Hari ni orang terima, tapi kalau Nabi tak ngaku aku kosong. Ya Allah, jangan masuk lagi gulungi hak kosong, jangan masuk lagi gulungi sia-sia, jangan jadi sedih. Aku jahil, aku tak anak, aku orang berdosa, tapi mu Rahman, mu maaf kat aku. Ya Allah, aku orang terlupa, mu orang maaf. Maaf pada buat kami semua, maaf pada pemimpin, maaf pada kaum ibu, maaf pada wanita, maaf pada pemuda. Oh Allah, hak Nabi ku akit tangan medek Arafah 5 jam. Ya Allah, hari ni tak ada orang akit tangan, tak ada orang doa. Ya Allah, ibu pun tak menangis, anak tak semaya, isteri pun tak ada menangis, suami tak semaya. Oh Allah, bawalah umat kami semua ni hidup dalam perintah Engkau dengan cara Nabi Engkau. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tawfir lana wa tarhamna lalakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin.